Kabar kematian Ibunda Rizky Febian Lina Jubaidah menghebohkan jagat hiburan. Apalagi awalnya kematian mantan istri Sule ini menimbulkan kecurigaan kepada suami Lina, yakni Teddy. Menanggapi banyaknya pemberitaan soal ibundanya, penyanyi Rizky Febian mengaku sangat terpuruk. Anak sulung dari komedian Sule dan almarhumah Lina Jubaidah ini bahkan sempat tidak mau berbicara dengan media soal kematian ibundanya 4 Januari 2020 lalu. Ini diungkap di kawasan M Blok Jakarta Selatan saat konferensi pers sekaligus launching manajemen artis bernama Ervas Music yang dibangun bersama rekan-rekannya. Nah, jujur loh, itu juga membuat Iki pribadi juga sempat down dan sempat merasa untuk bingung harus mau ngapain lagi ketika ada judul segala macam. Dan bukan berarti Iki tidak berani mengungkapkan atau merasa Iki bersalah segala macam, tidak. Tapi ya karena ya itu tadi, karena merasa judul-judul memanaskan situasi segala macam, padahal kita situasi sebenarnya tidak ada apa-apa segala macam. Jadi ya alhamdulillah, jadi saya tekankan ya kita nggak ada apa-apa, kita baik-baik aja, malahan Putri lagi ngurus ahli waris segala macam. Putri juga sering ke Bandung nengokin adiknya, aku juga nanti rencana 40 harian, rencana aku bakal datang ke sana 40 harian ya, karena memang nggak ada apa-apa, apalagi udah ada hasil, udah enak gitu. Asep Wahyudin, KNP.co.